Marisa, luar biasa suaranya. Ini yang pria anaknya, Bapak Pendeta ternyata. Ya. Anaknya suaranya bagus, pasti bapaknya suaranya bagus. Enggak. Akan menikah katanya ya Pak ya, Mario sama Marisa. Ya. Ya undangannya kami ditunggu ya Pak ya. Ya. Puji Tuhan, luar biasa. Semakin diberkati Tuhan dengan suara, dengan talenta yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, di sini jemaatnya suaranya luar biasa. Tuhan berikan. Yang luar biasa tentunya. Pemirsa dikasih oleh Tuhan, kami ingin sampaikan dan juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa INTV, kepada pemirsa yang diberkati Tuhan yang telah memberikan bantuannya untuk kami atau untuk Yayasan Anugerah Terindah tentunya. Ya, terima kasih banyak atas berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui pemirsa yang telah memberkati Yayasan Anugerah Terindah, dan Yayasan Anugerah Terindah kami akan menyalurkan apa yang sudah saudara berikan. Kami akan membantu orang-orang miskin, orang-orang susah ya tentunya, maaf. Dan juga kepada anak-anak terlantar ya yang ada di desa-desa. Kepada hamba-hamba Tuhan, ya gereja-gereja Tuhan yang ada di desa. Kadang-kadang kita juga gak ngerti nih, nyampe. Kadang-kadang waduh kita mau memberikan kemana gitu ya. Mungkin membingung, tetapi kami di sini Yayasan Anugerah Terindah. Kami adalah yayasan sosial tentunya yang akan membantu mereka yang ada di pelosok-pelosok desa. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan kami akan bantu melalui yayasan ini. Dan sekali lagi kami sampaikan apabila pemirsa yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita memberkati mereka. Mari silakan mengirimkan
Berkat itu melalui Bank Mandiri Cabang Suryo Pranoto di nomor rekening 121-000-6723-047. Sekali lagi atas nama Yayasan Anugerah Terindah di Bank Mandiri Cabang Suryo Pranoto nomor rekening 121-000-6723-047. Puji Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Anugerah Terindah yang telah memberkati acara kami dan juga tentunya memberikan sumbangannya untuk Yayasan Anugerah Terindah yang akan kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa dan jemaat GPIB Horeb masih bersama kami tentunya. Lebih semangat lagi, tepuk tangan dulu. Ya, kami masih juga hari ini kami masih juga ditemani oleh Ibu Pendeta Eli dan juga Bapak Pendeta Raintung ya tentunya ya, masih kelihatan fresh-fresh walaupun kayaknya udah lumayan lama. Ya puji Tuhan, ini masih ada yang bertanya ya nih ya, waduh. Ya langsung nih, siapa yang mau bertanya lagi? Kami masih punya kesempatan, silakan. Langsung berdiri. Iya, memperkenalkan namanya ya Ibu ya, silakan. Saya Mariana Mokodompit. Siapa Ibu namanya Bu? Mariana Mokodompit. Mariana Mokodompit. Kalau Mokodompit dari? Dari Sulawesi Utara. Ya. Siapa dulu yang di Sulawesi Utara boleh? Kita ada loh ya, jadi Anugerah Terindah ini sudah sampai di Sulawesi Utara, Manado ya. Saya banyak saudara juga di sana, Ibu menyaksikan acara ini. Dia bukan hanya di kota tetapi di desa-desa. Sudah masuk nih ya, in TV. Ya, bisa disapa yang di Manado dulu? Ya. Banyak saudara di Manado ya? Banyak. Banyak ya? Banyak, ya. Yuk, sekarang ini mereka menyaksikan loh pasti. Iya. Ya. Halo, selamat malam semua saudara-saudara di Manado. Puji ya. Tuhan bisa bertemu di sini. Betul. Ya. Torang semua basudara. Torang semua basudara. Amin. Ya. Ya, silakan, silakan. Iya, pertanyaannya untuk Pak Pendeta Raintung dan juga untuk Ibu Pendeta Eli. Sesuai dengan tema yang sudah disampaikan tadi di awal bahwa kita itu adalah berharga di mata Tuhan. Dan kita juga sebagai biji mata Tuhan gitu ya. Kalau kita itu semakin dekat dengan Tuhan, itu justru iman kita semakin diuji. Semakin banyak ujian yang datang, cobaan yang datang. Nah, menurut Pak Pendeta dan Ibu Pendeta bagaimana dengan hal itu? Bisakah dijelaskan dan kita harus menanggapinya seperti apa? Ya, itu baik. Saja. Ya baik, ini langsung nih. Ke Ibu dulu ya Pak ya. Nah ini nanyanya kedua-dua ya. Dua-dua nih, Pak, gak mau rugi nih kayaknya nih ya. Nanyanya langsung kedua. Terima kasih. Ya silakan Ibu Pendeta Eli. Terima kasih untuk Mariana untuk pertanyaannya. Kita lihat dalam keseimbangan. Pertama, iman itu tumbuh dari penglihatan lalu muncul dalam perbuatan. Siapa yang kita lihat? Ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan, jangan sampai persoalan itu lebih besar dari apa yang kita miliki. Amen. Kita tahu dasarnya adalah seperti yang saya sampaikan di dalam pasal 56, dibilang begini, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskan, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Ini memberikan hal baik bahwa karya keselamatan Allah, jangan sampai kita lupa itu. Ya. Kalau kita sudah mengalami karya keselamatan Allah, maka buahnya adalah sangat berharga. Amen. Lebih dari emas, perak, itu dikatakan oleh Yesaya, boleh orang timbang. Ya. Tetapi yang menjadi potensi itu memakai kita sebagai Amen. Mitranya Amen. Di dalam dunia. Maka jangan sampai persoalan-persoalan itu membuat kita mundur dari iman. Jelas untuk kita semakin kita diuji, semakin kita lebih kuat. Seperti emas, ketika masuk di dalam api yang bergelora dan itu semakin lihat kualitasnya, berapa harganya yang bisa dibeli. Lebih berharga ya. Lebih berharga. Wow, lebih, wah, semakin diasa dua, semakin dielap ya. Ya, puji Tuhan. Nih Pak Pendeta, silakan langsung nih Pak. Ya, manusia tetaplah manusia. Meskipun dia beriman, dengan derajat yang tinggi, tapi dia juga tidak luput dari kelemahan.
Betul. Jadi manusia itu lemah, roh kuat, daging lemah. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga, tadi disebutkan keseimbangan, ya. Itu benar sekali, menjaga keseimbangan. Oleh karena itu, untuk orang-orang muda mungkin merasa bahwa kalau semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak kesulitan, ya. Ya. Semakin banyak batasan, ya. Semakin banyak batasan. Kita lihat ukuran atau nilai hidup ini dari mana? Kalau kita seolah-olah dekat dengan Tuhan, tapi di dalam realitas hidup kita sulit untuk menyaksikan kedekatan dengan Tuhan, ya itulah tantangan. Biasa kan orang muda begitu, antara yang terucap dengan perbuatan agak berjauhan. Ya. Nah, kita berusaha untuk dekat. Ini tantangan orang muda sekarang ini tidak mudah, apalagi dengan generasi gadget sekarang ini, ya. Yang seolah-olah dia bisa lebih dekat dengan gadgetnya, dia tidak mau kehilangan gadgetnya daripada dia dekat dengan Tuhan atau mungkin lebih dekat dengan Tuhan. Jadi ya. Dia lebih dekat dengan gadgetnya ya, daripada mungkin memang kadang-kadang begitu ya Pak ya? Ya. Nah ini berarti harus dilawan ya. Harus dilawan. Seperti tadi dikatakan baca doa dan baca firman tentunya. Ya, berarti harus perjuangan keras sih Pak. Benar. Ya, benarnya jadi, ada kesaksian yang bisa terjadi. Mungkin itu persoalan-persoalan, tapi ada orang jemaat di Horeb sini, dia punya pengalaman yang bukan saja persoalan pikiran, tapi terkait dengan fisik. Ya. Ketika dia membawa anaknya, kemudian dia mengatakan, saya bawa ke gereja. Itu persoalan perjuangan yang besar bahwa fisik anaknya itu bisa dikuatkan ketika dia hadir. Amen. Di gereja, ibadah, di ibadah ya. Ya. Memang sangat sangat besar berarti pengaruhnya. Pengaruh. Ya, ini sangat jelas ya pemirsa bahwa hati-hati nih ya antara gadget ini memang bahaya. Mungkin kita akan bahas masalah ini pada berikutnya ya, minggu berikutnya. Ini kita mungkin kita jadiin tema. Puji Tuhan, kita akan kembali pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap dalam Anugerah Terindah.